Hi, semua, saya Nash Archer. Korang nak tak pakai hero yang boleh cium korang dari jauh? Mwah! Mempunyai betis yang seksi sebab korang ada fetish gutterback? Nak tak pakai hero yang memang dikecam jika main rank? Jangan ke mana-mana kecuali korang nak pergi toilet. Sebab ni adalah guide untuk bermain hero Layla di Mobile Legends. Ya Allah, aku silap setting screen size masa record. Takpelah, aku malas ketik scene lah. Susah, sial betul lah. What the hell ni kan? Baiklah, mari kenal pasif hero korang. Layla pasif dikenali sebagai jauh di mata, dekat di hati. Sebab lagi jauh dia attack musuh, lagi kuat damage. Oh ya, yeah, setiap kali dia level up, reach dia akan bertambah. Oh mak kau gila jauh dia shoot weh. Skill pertama dikenali sebagai roket RPG. Puas real. Saja aku ikut. Di mana roket ni, bila guna jauh boleh pergi baik macam naik taksi bila korang ada tambah lebih. Roket ni lagi jauh kena lagi pedih. Skill kedua Layla dikenali sebagai bola daging rambi yang enak dimakan begitu saja. Apa yang kau merepek ni syaitan? Bagi bola ni kat musuh, confirm mereka akan slow sebab ni skill CC. CC, apa? Kau tanya? Kau control lah weh. Skill ultimate Layla dikenali sebagai firing my laser. I'm a firing my laser! Perlukah aku explain? Skill AOE weh, dah lah pergi jauh pedih, kena ramai orang pula tu, jilah ke punya. Hui. Okey lah, pakai item yang aku recommend dan ubah item ikut keadaan semasa. Pakai flicker sebab Layla tak boleh lari sebab babak besar meriam dia weh. Macam aku lawan Alucard sekarang ni, aku beli Deadly Blade nak kurangkan life steal. Dasar pencuri punya Alucard. Daripada curi nyawa aku, kenapa tak curi hati aku weh? Nak pendekkan video ni, mari kita tengok cara main Layla. First, ambil mid lane. Lagi bagus kalau ada tank backup. Jungle banyak-banyak guna skill dan kalau boleh jangan push sangat sebab Layla tak boleh lari. Macam aku kata tadi, meriam dia punya bapak besar weh. Pastikan main secara defensif. Layla bila defensif bawah tower, OP gila sebab boleh comeback. Backup sign-sign korang bila perlu. Haha. Bila kau dah level cukup dan item cukup, sedia-sedia untuk gempur musuh anda! Gila ke punya teammate ni. Aduh, kenapa aku kalah? Memanglah aku dapat mimpi tapi kalah weh. Kalah, apa gunanya? Wah, ini tak guna. Itu sahaja dari saya Nash Archer mengenai guide main Layla. Ingat, jaga jarak, level up dulu, main defensif dan jangan push sangat sebab risiko kena ambush di assassin. Okey, itu sahaja daripada saya Nash Archer. Dan harap-harap video ini dapat membantu anda untuk main hero Layla di Mobile Legends. Assalamualaikum.